Oke, selamat siang ya. Good afternoon. Ini orderan LED Pro 7 P730 untuk saudara kita di Malaysia ya. Jadi habis ini saya mau kirim pakai EMS. Jadi kalau di Indonesia katanya mobil Akia ya. Akia Alia, kalau di Malaysia itu Axio, jadi mirip lah ya. Dia low beamnya proyektor pakai H11. Nah, ini H11 30 watt spesifikasinya di dus, tapi nanti kita cek real ya. 30 watt 5500 Kelvin 10200 lumen H11. Ya. Dan yang satunya lagi untuk high beam. High beamnya adalah HB3 ya. Jadi ini sama seperti Agya Alia di Indonesia yang proyektor low beam, high beamnya reflektor ya HB3. Ya, kita akan cek recheck dulu sebelum dikirim, jadi barangnya sampai tinggal pasang ya. Jadi ini untuk saudara kita di Malaysia, terima kasih sudah order di Indonesia ya. Nah, di sini ada kuncinya ya, kuncinya, kunci L-nya. Jadi ini nanti barang sampai bisa disetting ulang, tapi kita settingkan devalued menurut mobil yang ada di Indonesia ya. Settingnya itu gampang sekali sebenarnya, kalau nanti kalau tidak paham bisa WhatsApp saya ya. Jadi ini kita settingkan dulu, bisa maju, bisa mundur, bisa diputar ya sebenarnya. Jadi ini ada kunci L-nya, tinggal di kencangkan saja, dikendorkan terus dikencangkan, disetting, karena kakinya 3. Kalau patokan mobil di Indonesia arah jam 12, jadi LED-nya harus jam 9 dan jam 3. Nah, yang ini juga. Jadi nanti kalau ada perubahan di mobil nanti kabari saya, tapi saya settingkan sesuai yang apa yang saya tahu di Indonesia ya. Karena mobil Axio saya nggak tahu mobilnya seperti apa, tapi dikasih lihat fotonya memang mirip seperti mobil di Indonesia ya. Alia atau Agya ya, Daihatsu atau Toyota punya ya. Ini 26 watt ya. 26 watt 5500, ini terang sekali ya. Kipasnya juga silent, tidak berisik ya, silent. 26 watt 2600 lux ini. Bohlam ini drop wattnya rendah ya, paling hanya 4 watt. Anda bisa lihat review saya sebelum-sebelumnya. Drop wattnya rendah ya. Jadi terangnya relatif stabil. Jadi habis ini akan kita paketkan ke Malaysia ya, Kota Kinabalu. Ada kartu garansinya ya, mungkin kalau rusak Anda bisa kirimkan ke Indonesia ke alamat saya. Nanti kita akan tukarkan yang baru ya. Yang tadi adalah H11, yang ini adalah HB3 untuk lampu jauhnya ya. Untuk lampu jauhnya ya, seperti biasa ada kunci L-nya dikasih. Apa yang dikasih dari sana saya kasih. Saya juga akan settingkan sebelum dikirim ya. Jadi nanti kalau sampai di sana, pokoknya intinya adalah WhatsApp, nanti kita komunikasi lebih lanjut ya. Ininya dikasih, kita sertakan juga ya. Pemasangan tinggal PNP ini ya, 26 watt di wattmeter, terang sekali.
5500 Kelvin ya. Jadi seperti OEM look. Cahayanya seperti OEM look, seperti mobil-mobil asli yang menggunakan LED. Jadi satu paket untuk low dan high. Fog lampnya nanti kalau mau beli saya rekomendkan yang dual color ya, buat kabut mungkin main ke arah ke Genting kali ya. Kalau di Malaysia ke Genting itu dataran tinggi, mungkin ada hujan ada kabut di situ. Pakai yang 3000 Kelvin lebih bagus ya. Oke, kita akan siapkan, kita akan kirimkan hari ini juga ya. Terima kasih untuk saudara kita yang di Malaysia sudah order dari Indonesia ya. Pro 7 HB3 dengan, jadi ini 9500 dengan H11 ya. HB3 itu 9500. Buat Anda yang mau order silakan WhatsApp 0898-269-3838. Terima kasih. Ini dia ya alamatnya, ini from Jungki Wenas ya, untuk Muhammad Ridwan Ki Bin Jakaria. Oke, okay, thank you for order. I go to post office now.